Salam sejahtera. Selamat datang ke channel ini. Sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui info terkini. Selepas 7 tahun tidak tampil dengan lagu berbahasa Melayu, penyanyi dan komposer yang berpangkalan di Amerika Syarikat iaitu Yuna akhirnya melancarkan Menanti Khas Buat Peminat. Yuna atau Yunalis Matsarai, 37 tahun, menyifatkan penghasilan Menanti sebagai kebetulan apabila mendapat peluang dan inspirasi menggubahnya selepas sudah lama tidak menghasilkan lagu dalam bahasa berkenaan. Lebih mengujakan, Yuna yang pernah popular menerusi lagu Terukir di Bintang memberitahu akan ada lagu-lagu berbahasa Melayu lain yang akan dilancarkan pada masa akan datang. Lagu Melayu pertama selepas 7 tahun, tak sabar nak kongsi dengan anda lagu baru. Kebetulan ada pula peluang dan inspirasi. Terimalah Menanti dan lagu-lagu lain yang akan datang, sayang anda semua, ujarnya. Sebelum ini, menerusi Twitter, Yuna ada memberi bayangan kepada peminat dia bakal kembali. Menerusi video yang dimuat naik, Yuna berkongsi sedutan-sedutan music video dan klip beberapa nyanyiannya dalam bahasa Melayu. Malah penyanyi itu turut membuat undian tentang genre lagu yang dimahukan peminat bagi single terbarunya itu. Hasil undian itu 46% mahukan Yuna merakamkan lagu bahasa Melayu dan penyanyi itu menunaikan permintaan peminat. Untuk rekod, Yuna mula mencipta nama di Amerika Syarikat pada 2011 dan pernah popular menerusi lagu duet bersama Usher, yaitu Cross.